Halo Sobat Enjoy Channel. Wabah virus corona telah menyebar di belasan negara dan menginfeksi lebih dari 1.300 orang di berbagai belahan dunia. Virus corona pertama kali muncul di Wuhan, China. Otoritas China melaporkan bahwa virus corona telah menyebar ke sebanyak 30 provinsi, wilayah otonomi, dan kota praja di wilayah China Daratan. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Penumpang kereta di Beijing pada hari Sabtu 25 Januari waktu setempat, otoritas China menyatakan virus corona telah menginfeksi 1.287 orang, dengan sebagian besar pasien ada di provinsi Hubei, lokasi kota Wuhan yang menjadi asal-muasal virus itu. Virus corona juga masuk wilayah Jepang, tampak pemeriksaan penumpang di Bandara Narita. Otoritas Kesehatan Jepang pada hari Sabtu 25 Januari 2020 waktu setempat mengonfirmasi adanya 3 kasus virus corona di wilayahnya. Korea Selatan, otoritas Korea Selatan mengonfirmasi ada 2 kasus virus corona di wilayahnya. Pasien pertama dilaporkan pada 20 Januari 2020 lalu yang merupakan seorang wanita berusia 35 tahun yang baru tiba dari Wuhan. Taiwan sejauh ini telah mengonfirmasi 3 kasus virus corona. Sebagai antisipasi, otoritas Taiwan mengimbau warganya tidak bepergian ke Wuhan dan provinsi Hubei. Siapa saja yang datang dari Wuhan akan ditolak oleh imigrasi. Setiap kedatangan dari wilayah China, termasuk Hong Kong dan Macau, diwajibkan mengisi pernyataan kesehatan. Korban jiwa akibat virus corona di China terus bertambah. Otoritas China mengatakan korban tewas melonjak menjadi 80 usai 24 orang kembali meninggal di Hubei. Dilansir dari AFP, Senin 27 Januari 2020, saat ini total kasus virus corona yang terkonfirmasi naik tajam menjadi 2.744. Berdasarkan perhitungan nasional, jumlah orang yang terinfeksi meningkat 769.461, diantaranya berada dalam kondisi serius. Director Research Center of Reform on Economic Core, Peter Abdullah mengatakan, virus corona berdampak berbahaya bagi perekonomian yang wilayahnya terkena dampak, khususnya di China itu sendiri. Akibat virus ini, beberapa sektor ekonomi lumpuh di Wuhan. Apalagi virus ini merebak saat libur tahun baru Imlek yang seharusnya jadi momentum untuk mendongkrak ekonomi melalui sektor konsumsi, perjalanan, dan pariwisata. Dan yang sudah terkena dampaknya cukup signifikan yaitu China itu sendiri, karena di China daerah Wuhan itu diisolasi dan kegiatan ekonomi di sana terhenti, jadi dampaknya besar. Dan yang sudah terkena dampak cukup signifikan China saat ini, karena kalau di China daerah Wuhan itu diisolasi dan kegiatan ekonomi di sana terhenti, jadi dampaknya besar. Yang jelas semua tergantung pada seberapa tanggap pemerintah Wuhan mengatasi virus ini. Semakin lama virus ini dibiarkan, semakin besar pula kerugian yang didapat. Saat ini virus corona memang belum memberikan dampak terlalu signifikan ke Indonesia. Namun jika dibiarkan dan semakin merebak, tak menutup kemungkinan dampak itu meluas ke Indonesia. Dan berikut sederet dampak virus corona terhadap kegiatan perekonomian. Pertama, harga minyak anjlok. Ganasnya serangan virus corona jenis baru yang menyerang China membuat harga minyak menjadi anjlok. Wabah virus corona dapat menurunkan harga minyak mentah sekitar 3 dolar Amerika per barel. Bank investasi global yang berkantor pusat di New York,
Goldman Sachs menilai virus corona dapat menyebabkan permintaan bahan bakar jet turun 170 ribu barel per hari, dengan permintaan keseluruhan menurun 260 ribu barel per hari. Angka tersebut kira-kira 1,6 kali lebih besar dari perlambatan yang disebabkan oleh SARS karena pertumbuhan cepat dalam perjalanan udara Asia sejak awal 2000-an. Goldman memperkirakan pasar bahan bakar jet akan berdampak cukup besar jika wabah tersebut mengarah pada penurunan perjalanan udara regional. Disneyland di China tutup. Disney Shanghai memutuskan tutup sementara sejak Sabtu 25 Januari 2020 kemarin. Langkah itu diambil seiring merebaknya penyakit yang disebabkan virus corona. Shanghai Disney Resort membuat pengumuman di situs resminya yang mengatakan kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipasi. Pengelola ingin memastikan kesehatan serta keselamatan tamu dan juga para staf. Belum diketahui kapan taman hiburan itu akan dibuka kembali. Pihaknya memastikan akan mengembalikan uang kepada para pengunjung yang sudah terlanjur membeli tiket masuk hingga pesan hotel. Padahal Shanghai Disney Resort telah mempersiapkan serangkaian acara untuk perayaan Imlek di tahun tikus logam ini. Namun karena merebaknya virus corona, Disneyland Shanghai hingga sejumlah tempat wisata di China terpaksa ditutup. McDonald's dan Starbucks juga tutup. Restoran McDonald's memutuskan menutup restoran mereka di 5 kota di China. Penutupan telah dilakukan di Wuhan, Hangzhou, Guangdong, Qingjiang, dan Qiantao sejak Jumat 24 Januari 2020 kemarin. Juru bicara perusahaan Barry Sam mengatakan kebijakan diambil demi mengantisipasi penyebaran virus corona agar tidak menginfeksi karyawan dan masyarakat. Belum diketahui kapan restoran yang terkena dampak akan dibuka kembali. Sam meminta agar seluruh pihaknya menjaga komunikasi dengan otoritas kesehatan agar penyebaran virus corona bisa diatasi. Selain menutup toko, McDonald's juga memutuskan untuk menerapkan protokol kesehatan baru di daerah tersebut. Pihaknya mengharuskan semua restoran McDonald's memasang sistem dan mengukur suhu tubuh semua kru saat tiba di tempat kerja. McDonald's membuat aturan karyawan dengan demam atau gejala flu akan dipulangkan. Pekerja juga mulai mengenakan masker dan diperintahkan untuk mencuci tangan serta menggunakan desinfektan lebih sering. Tidak hanya McDonald's, penyebaran virus corona juga membuat Starbucks tutup. Manajemen menyatakan mereka telah menutup 90 toko di Hubei demi menghindari penyebaran virus corona. Semua Starbucks dan pengiriman binatang khusus di Hubei akan ditutup sementara. Karyawan Hubei diminta untuk beristirahat di rumah, meminimalkan keluar, berhati-hati untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Semua karyawan toko dijadwalkan untuk bekerja selama periode penutupan akan dibayar seperti biasa, kata manajemen seperti yang dikutip dari Reuters. Starbucks menyatakan penutupan akan berlangsung sepanjang festival musim semi yang berlangsung hingga akhir Januari. Setelah itu mereka baru akan membuat keputusan tentang berapa lama toko akan ditutup.